Mana? Mana? Oh, luma! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novia Telefon Sabomona dari kelas 10-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Rehdatul Aisy dari kelas 10-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sainar Fadul Fadila, selaku MC dari kelompok 3 akan mewawancarai salah satu orang yang sudah lama berada di grup. Saya sudah bersama seseorang yang sudah lama berada di PIK. Sebelumnya ibu, saya boleh nanya nama ibu siapa? Nurlela. Ibu Nurlela. Saya mau nanya ibu udah berapa lama tinggal di sini? 40 tahun, dari tahun 1983. Oh iya, terus PIK langsung. Suasana masa dulu PIK itu seperti apa, Bu? PIK dulu masih sepi, belum banyak penghuninya. Terus masih banyak pohon-pohon. Ya, pohon-pohon besar, jadi seolah-olah kayak suasananya kayak hutan. Terus alat transportasinya baru masih ada apa, Metro Mini 42, itu pun juga jarang. Jadi banyak orang yang baru masuk PIK itu banyak yang nggak betah, juga banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut, akhirnya jadi pada meninggalkan PIK. Akhirnya PIK jadi sepi. Itu kejadian tahun 1983. Kemudian PIK dulu masih sewa kontrak, tapi begitu tahun 2000 itu gubernur sudah membuat apa, keputusan bahwa PIK sudah bisa menjadi sewa beli. Ibu, apa PIK itu dari dulu emang udah menjadi pusat perbelanjaan atau? Dulu PIK itu masih sentralnya industri ya, masih. Jadi pengusaha-pengusaha yang datang ke PIK itu ibaratnya produksi di sini, kemudian dipasarkannya. Sebelumnya belum di PIK, hanya produksi aja. Kita menjualnya di luar PIK. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kita ikut memasarkan hasil produksi yang kita produksi itu. Akhirnya pasarnya juga di PIK juga. Lah, kemudian dulu itu banyak sentra industrinya. Blok A, contohnya Blok A, logam, kompor. Dulu kan masih pakai kompor yang minyak tanah itu. Itu produksinya di Blok A. Blok B itu dulu tas, sepatu, kulit, blok C, garmen, jaket, kemeja, celana, itu di blok C. Kalau blok D dulu mebel, terus pabrik-pabrik, blok E, sama pabrik juga, itu sampai blok F. Pabrik juga semua ada di situ, di blok D, E, F. Nah, sekarang sudah banyak dari pengusaha-pengusaha luar untuk masuk ke PIK, sehingga PIK sekarang menjadi lebih ramai, lebih kompleks. Pemasarannya yang diperjualbelikan sudah banyak. Terus sekarang juga sudah ada PGP. Dulu kan belum ada PGP, sekarang udah ada PGP. Ini itu nama PIK itu emang udah dari dulu atau baru-baru dibuat? Dari dulu PIK berdiri memang sudah dinamakan perkampungan industri kecil. Jadi itu memang sudah diberikan nama sejak
berdirinya PIK tahun 1983, itu udah jadi perkampungan industri kecil. PIK itu dulunya dikelola oleh siapa, Ibu? Dulu PIK itu dikelola oleh badan yang bernama BPLIP, tapi seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2015 berubah nama menjadi UPK PP UMKMP karena berganti pimpinan sehingga namanya juga diganti. Terima kasih Ibu atas waktunya ya Ibu, maaf mengganggu ya. Oh iya, sama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This sunroof, I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah. We're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you.